Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pecinta sapi dimanapun anda berada. Oke, ini kita di kawasan pasar Jangkang ya. Ramai banget sapi ini, jos-jos. Oke, banget bro. Pada kesempatan ini hari Minggu pagi tepatnya. Ini di pasar Jangkang ada sapi jos-jos ini. Ada keluar semuanya. Oke, kita nanti muter-muter lihat sapinya ya. Ini sudah ada yang mau pulang. Banyak sekali ini sambil silaturahmi dari sapi yang kecil, gede, semuanya ada. Mantap sekali, rame Nepal. Ini sudah pada pulang, saya kesiangan ini bro. Ya, kita sambil silaturahmi. Nih. Mantap petnya. Jos. Saat pulangnya seperti ini. Halo bro. Ya. Aduh. Tak letong. Pasangi mas. Kayaknya Bali loh mas. Sambil muter-muter. Nah, si Raisa lewat ini. Lewat ngendi? Halo. Berdet. Dead Jos. Saking akeh yang hadir ini pada hari ini. Bingung nih. Mau muter ke mana ini? Udah mau pulang nih, nganggu sepatu guyuse. Nah, sapinya Mas Doni, mantep. Selain sapi, ayam juga ada banyak. Ditumpai masuk sendiri di gerobak, mantap nih latihannya, luar biasa ini. Nah, oke, mantap. Sambil muter-muter, sambil silaturahmi ya tentunya di pasar Jangkang setiap minggu wage. Ini ya ini.
sih ngendarek ki lho cah adik-adik. Halo bro. Nih. Adik-adik juga ini, generasi penerus. Generasi penerus. Sapi kalau baris ya bangun banget. Oke, ini masih di kawasan Pasar Jangkeng ya. Sapi-sapi gerobakan yang sangat luar biasa ini. Nah, ini berdet kecil-kecil seperti ini sudah diajari ya ini kalau di Jogja itu. Wah, ini. Ini kalau yang udah capek ini leren ya gini, leren. Nih, pedat metal juga ada. Pedat metal ini juga ada, bro. Dalam? Kantor saya sing bongkon. Oh, ada bahan tuh? Bahan lagi ya, lagi sih. Jadi nanti dia bongkong banget. Kantor sini. Itu maksudnya ngereti teri tiga seprapat. Manu tejan. Ini udah pada pulang ya ini teman-teman. Oke, ini udah pada pulang ya ini ya. Oke, nanti kita main ke petani-petani ini kalau mau di pasang sepatu seperti ini caranya. Ditali dulu. Ditali kakinya. Terus dikasihkan sepatu. Ini seperti biasa, ada yang nunggang juga. Mantap mantap ini. Hari ini ada bantul juga, terus jatinom juga ada. Pokoknya gayeng sebagai silaturahmi. Oke, teman-teman. Kita tutup dulu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.